Oke, selamat siang, selamat sore. Mungkin teman-teman yang ada di Korea sudah sore. Terima kasih sudah bersedia hadir untuk sesi webinar kita siang sore hari ini. Saya Atika Nuraini, saya dari YPKP 65. Diminta oleh Pak Bejo dan kawan-kawan untuk memoderatori proses kita siang sampai sore nanti. Jadi sesi ini sebenarnya bicara mengenai recollection of memory after mass atrocities, ya. Jadi bagaimana kita mengumpulkan kebenaran pasca apa namanya pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Dan ini merupakan bagian dari side event dari Gwangju Democracy Forum tahun 2022. Ini merupakan sesi paralel kelima. Jadi yang terakhir untuk hari ini. Kita akan membahas ini adalah bagian dari diskusi untuk melihat mekanisme keadilan transisi yang masih belum lengkap dalam konteks Indonesia. Nah, bersama-sama dengan kita di sini sebenarnya sudah ada tiga narasumber. Ada Pak Bejo Untung, semuanya mungkin sudah tahu, Ketua YPKP 65, beliau juga survivors, beliau juga aktivis, pekerja sosial juga, jadi cukup banyak labelnya. Kemudian ada Mbak Ade Kusumaningrum, ini praktisi perfilman yang juga banyak membahas isu-isu mengenai apa namanya 65. Kemudian ada Mas Andreas Harsono. Mas Andreas ini seorang jurnalis kum aktivis ya, atau aktivis kum jurnalis yang sudah sangat senior dan banyak menyoroti mengenai isu-isu pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Nah, nanti mungkin akan bergabung dengan kita, sudah konfirm sebenarnya Usman Hamid, kawan kita dari Amnesty International Indonesia, yang juga nanti akan berbagi diskusi juga dengan kita. Nah, sebelum kita memulai sesinya, di sini di chat saya sudah memasukkan apa namanya rundown kegiatan kita dan juga beberapa house rules gitu, jadi untuk kegiatan kita supaya kita bisa lebih lancar untuk proses kita selama 2 jam ke depan. Jadi mohon bagi kawan-kawan yang baru datang mengganti namanya, misalnya tadi masuk dengan account Atika Nuraini bisa mengganti dengan namanya sendiri. Kemudian sesi tanya jawab akan dilakukan nanti setelah presentasi. Kemudian yang lain lagi mohon tidak mengambil gambar atau merekam baik itu keseluruhan acara maupun juga bagian-bagian dari presentasi tanpa meminta izin kepada yang bersangkutan, kepada pembicara maupun juga peserta yang lain, dan mempostingnya di media sosial Anda. Jadi kita jaga apa namanya keamanan bagi kita bersama. Dan silakan memperkenalkan diri teman-teman yang hadir di sini di chat box. Oke, kita akan memulai sesi ini dengan 2 menit mendengarkan opening remarks. Jadi opening remarks ini disampaikan oleh ketua dari yayasan yayasan 18 Mei yang menyelenggarakan kegiatan ini sebagai bentuk penerimaan ya, welcoming terhadap para peserta yang hadir di sesi kita hanya sekitar 2 menit. Saya sudah membuat translation-nya dalam bahasa Indonesia, nanti saya akan share di dalam chatbox. Mari kita dengar bersama-sama. Sege kokkoseseo minjujui wa inkwon jeungjeonul wiheseo hwaltonghasin hwaltongga yeoreobun. 5.18 민주화운동 42주년을 맞아서 인사드립니다. 5.18 기념재단 이사장 정동년입니다. 5월 광주는 가장 절망적인 순간에 사람이 사람에게 기적이 되었던 희망을 만들었습니다. 항쟁 기간 동안 서로 돕고 나누며 용기를 북돋우던 광주의 그날은 전 세계인의 귀감이 되었고 유사한 역사를 가진 나라들에게는 큰 힘이 되고 있습니다. 1980년 광주는 이제는 광주만의 것이 아니며 전 세계로 확산되어 가고 인간 존엄과 민주주의의 지표가 되었습니다. 최근 민주주의가 퇴행하고 국가 간 갈등으로 전쟁의 불꽃이 세계 곳곳에서 일어나고 있습니다. 지난해
미얀마 군부 쿠데타 이후 미얀마 민중들은 아직까지도 군부와 맞서 싸우고 있으며 우크라이나는 러시아의 침공으로 인해서 수많은 난민과 사상자가 발생하고 있습니다. 또한 필리핀, 태국 등 아시아 곳곳에서는 코로나로 인한 어려움 속에서도 민주주의를 위한 투쟁과 과거 국가 폭력 등에 대한 이행기 정의 실현을 위해서 노력하고 있습니다. 1980년 5월 광주를 위해서 해외에서 도움의 손길이 되었듯이 이제 2022년 광주 시민들은 해외의 민주주의와 인권을 위해서 싸우는 분들과 하나가 되어 연대하고자 합니다. 2022년 광주 민주포럼을 통해서 5.18 당시에 보여준 나눔, 지지, 연대의 대동세상을 다시 꿈꾸며 거리에서, 일터에서, 삶의 현장에서 5월의 가치를 되새기고 5월의 대동정신을 실천해 나갈 수 있기를 바랍니다. 더 나은 세상을 만들기 위해서 포럼에 참여해 주신 여러분께 깊이 감사드리며 부디 오늘의 논의가 향후 우리의 활동의 밑거름이 되기를 바랍니다. 끝으로 현장의 어려움 속에서도 더 나은 세상을 만들고자 노력해온 활동가 여러분의 노고에 경의를 표하며 직접 만날 날을 기대해 봅니다. 감사합니다. 오케이. Terima kasih kawan-kawan yang sudah mendengarkan opening remarks. So for anyone that just joining with us, I saw here Professor Chandan and other colleagues. Yeah. This is Professor Chandan from Dhaka, Bangladesh. Oh, okay. So are you going? You actually, joining for this session or hello? Previous session? Yes. Actually, I'm not too sure about it. So, all right. Can you okay. hear me? Like all? Yes, I can hear you. All of you. I am not sure about. Maybe mistakenly, I invite Ali in the morning, and then I told I mean, sir, and human rights activists in Bangladesh, we have a like one organization, Research and Empowerment Organization. I'm chairman. So the Bangladesh session is already finished. This is another session about Indonesia. Thank you very much. Okay, no problem. Okay. I'm leaving. All right. Thank you, Professor. Bye-bye. Have a good day. Yes. Okay. Yeah, because the sesi sebelumnya itu tentang Bangladesh, jadi tadi mungkin ada teman-teman yang sempat hadir. Oke, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang. Jadi ini ada beberapa sesi paralel memang pada saat yang sama, dan juga ini berturut-turut dengan sesi-sesi yang lain, karena itu mungkin jadi banyak negara-negara yang saling mengikuti update juga tentang apa yang terjadi di banyak konteks. Oke, kita akan mulai sesi kita hari ini. Jadi kita akan mulai dengan narasumber kita. Yang pertama ada Pak Bejo. Nanti setelah itu saya akan menyerahkan kepada Mas Andreas, dan setelah itu ke Mbak Ade, dan terakhir mungkin nanti Usman. Begitu ya, karena saya belum lihat Usman sekarang, berarti mungkin Mbak Ade yang ketiga, setelah itu ke Usman yang terakhir. Nah, bersama-sama dengan kita, speaker Pak Bejo akan menyampaikan tentang konteks Indonesian Massacre dan the role of YPKP 65. Jadi konteks apa yang terjadi pada tahun 65, kemudian juga peran dari YPKP 65 selama ini cukup banyak yang sudah dilakukan. Tadi saya sudah memperkenalkan Pak Bejo, jadi mungkin saya tidak perlu perkenalkan lagi. Kita akan langsung saja ke Pak Bejo, punya waktu sekitar 20 menit gitu untuk menyampaikan paparannya. Setelah itu nanti kita akan maju ke speaker yang lain, dan setelah selesai semuanya baru kita akan ada tanya-jawab. Begitu ya, Pak Bejo ya. Saya akan share screen paparan dari Pak Bejo. Okay. Ya, silakan Pak. Okay, thank you very much for the obeisance, Mbak Atika. I think because I have
already prepared in English. Yeah. I prefer to speak English, but don't worry for Indonesians. Participants, I have another versions in our bahasa. Maybe later I would like to give to you all. Yeah. So, dear participants of the 2022 parallel sessions of Gwangju Democracy Forum discussion. First of all, I would like to thank to the committee of 2022 Gwangju Democracy Forum for the opportunity given to me and YPGB65 to be the co-organizer of this discussion so that I can speak in front of you to deliver my presentations on the above topic. This is a great honor for me and the YPGB65, where discussing the tragedy and victims of 1965 violence in Indonesia is still experiencing obstacles, often experiencing persecutions and terrorized by intolerant groups. Many still do not know why YPGB65, this is the Indonesian Institute for the Study of 1965-1966 Massacre, was founded by late Ibu Sulami, Pramudi Anantatur, Hasan Raed, and friends on April 7, 1999. Almost 1 year after the fall of Indonesia's dictator Suharto, who ruled Indonesia for 3 decades. One of the main objectives of establishing YPGB65, as stated by Mrs. Sulami, in the rest of my life, I will use it to conduct research, expose the lies of the Suharto fascist regime, which has killed 500,000 until 3 million people were killed, supporters of Mrs. Sukarno without due process of law, detained hundreds of thousands of political detainees, carried out torture and forced disappearances, forced labor, mass killings, robbery, looting, sexual violence, and so on and so on. Yeah, this throughout Indonesia was carried out by the authorities. The existence of YPGB65 was welcomed by victims in various cities throughout Indonesia and voluntarily made themselves together their friends from victims in the regions as representatives of the organization to work for the interests of the victims and to advocate for themselves, because they realized that the problem of resolving victims cannot depend on another group, but must go through the struggle of the victim themselves. YPGB65 then conducted research, collecting the names of victims who had been killed, abducted, disappeared, the names of those detained, record to report to military agencies, and search and confirm places of execution political prisoners, places for disposal of corpses, and mass grave based on testimony and witnesses from the victims and their families. YPGB65 found at least 356 mass graves. The number may increase as many locations remain untouched due to limited human and financial resources. On this occasion, I would like to thank to the Gwangju May 18 Memorial Foundation of Human Rights and Democracy, who in 2019 were willing to visit YPGB65 Center Office and continue to see the former forced labor camp and the prisons of Tangerang in Indonesia, where 5,000 under 10,000 political prisoners in 1965 were detained and treated inhumanly, forced labor in starvation conditions and limited equipment. One of political prisoners who was detained in Tangerang now is still alive and can testify now. I was detained for 9 years without any due legal process of law in the forced labor concentration camp. The solidarity of the Gwangju May 18 Memorial Foundation continues and inspires the victims of tragedy in 1965 after rewarding myself on May 18, 2020. Even though at the time the atmosphere was still haunted by the COVID-19, but the ceremony was held virtually and lively, where I participated in a music concert. Since then, the relationship between the victims of 1965 in Indonesia and the Korean people
through the Gwangju Meitin, movement for human rights and democracy were growing more closely. Crime against humanity of the tragedy of 1975 is the mother of all human rights violence in Indonesia. I quoted sentences from my friend, Mr. Andreas Harsono. He's now here in the forum when he gave presentations in a discussion responding to the Gwangju Meitin to me in October 27, 2020. Yes, the crimes against humanity, 1965 tragedy, are the mother of all human rights violence in Indonesia. Since the events of 1965, violent crimes against human rights have emerged in various cities during the Suharto regime. Aceh, Papua, Talang Sari, Tanjung Priok, the murder of journalist critical, human rights activist Munir Talib, the murder of labor activist Marsina, the shooting of Trisakti students, riots burning malls, shops, looting in the May 1998 riots, shooting of the students in the incident of Atma Jaya University, a tragedy of Semanggi 1 and 2, ethnic riots in West Kalimantan, cases of the Indonesian military invasions to Timor Leste, mysterious shootings, and so on and so on. It's as if it was a normal occurrence. Human life is so cheap and easy to lose, and to this day, it has not been accounted for by the state. The National Human Rights Commission has conducted pro justicia investigations into the tragedy of 1965. Additionally, the International People's Tribunal tragedy of 1965 in Den Haag has recommended that the tragedy of 1965 is categorized as genocide. However, all of these recommendations have not been or have not been carried out by the Attorney General of the Republic of Indonesia. There are some generals who are supposed to be involved in some crimes against humanity, violations of human rights in the reign of Suharto, are still sweetly sit down in the reign of power. The consequences are all the recommendations that are connected to just the perpetrators of human rights violations in the past will be banned. Indeed, it is very pity. The intentions of reformations of human in 1998 that was conducted by the students to end the new order, which is anti-human rights and democracy, now fail and now have a signal they will come back. It's really very, very pity. The 1965-1966 Indonesian massacres and the role of YPKP signify. In addition to conducting research, as I mentioned above, YPKP also played a role as a companion for victims, as the sheep herd for the victims. Together with the victims, held meetings with government agencies to carry out demands and urges of the victims, held discussions, seminars to encourage victims as well. At the time of visiting victims in many cities, it will be followed up by memorialization. Visiting places of mass graves, this activity is very important to generate emotions of solidarity and healing from psychological and psychosocial impacts of the tragedy. YPKP 65 also conducted the victims their rights to get medical and psychological care by LPSK. This is Victims and Witness Protection Institutions, and to get the letter of recommendations from National Commissions of Human Rights as well. What's so called letter of certification victim of gross violence of human rights. Now, the conditions of the victims are in the difficult situations, elderly, sick, and live in discriminative of social and economical access. They are one by one passed away. In order to keep the memory of the tragedy, YPKP 65 also conduct collecting testimony, storytelling, true story of the victims. It would be very important to keep the records of the tragedy from the first resources. The story tells about the victims
experience before the tragedy, during the detentions, or conditions of escaping from the case of military, and of course, how the victims survived after the tragedy in the conditions of repressions and terrorize. Sometimes it is not so easy. How to dig up the victims to speak out is not easy because generally they are severely traumatized by the cruel torture and suffering during the authoritarian regime. The tragedy, mass killings in 1963 is a nightmare and a dark history for the Indonesian nations. The operations to exterminate PGI members and their sympathizers, as well as supporters of President Sukarno, had been carefully planned by army officials with the help of secret CIA agents. As fast as lightning, military recruits were sent to military commands in every city throughout Indonesia to destroy the PGI. This was reinforced by the provocations of British IRD agents who sent leaflets to destroy the PGI to its roots. Please read the British journalist report in the Guardian magazines and the Observer. In the first week of October 1965, an operation to arrest those accused of being members of the PGI began. This happens in almost all cities in Indonesia. Military operation with the support of anti-communist militia organizations such as Banser, Muhammadiyah, Pemuda Pancasila, Pemuda Pancasila, and various organizations developed by the army. They were mobilized to carry out an assassination operations against the PGI. The PGI is the third largest communist party after the Soviet Union and the People's Republic of China, which had 3 million members and nearly 26 million sympathizers, was destroyed in a short time because the PGI didn't fight. There was no instruction to fight because the PGI was not designed to rebel, but to fight to achieve and develop a socialist country, socialist society based on Pancasila and the 1965 constitution. The PGI fight for a democratic and peaceful society using the principle of non-violence. The PGI members and sympathizers at the same time obeyed orders, the military and local government officers to come, assembly, and report themselves because they feel innocent after that. However, the PGI and the sympathizers were not allowed to go home, were detained, interrogated, and at night they were kidnapped by a group of military trained civilians. Under the support and assistance of military malaria, the prisoners were executed without due process of law. This happened every night from 1965 until 1968. Not surprisingly, as British liberal Bernard Russell said in 1966, in 4 months, 5 more people were killed in Indonesia than in the 12 years of the Vietnam War. Uncompleted transitional justice, 1965 Indonesian massacre. We all people who want to uphold human rights and democracy, wherever they are, do not want to pass down a dark story to the next generations. Therefore, this is the time when the victims and witnesses are still alive. We must be brave and carry out to open up. Dear friends, colleges, human rights activists, victims, survivors, and participants of the Gwangju Democracy Forum, on this very special occasion, on behalf of the victims, yeah, and the YPKP organization, I invite all of you in various parts of the world, especially in Asia, to hold hands tightly, work together to improve solidarity in urging the state and government to resolve cases of human rights violations. What happened in Indonesia, Korea, Vietnam, Cambodia, Laos, Myanmar, Philippines, Thailand could not be separated from the impact of the Cold War and the policy of containment. The reign of the Soviet Union and the reunification of Germany marked the end of the Cold War. Even though it is past, it leaves the impact of the war. Moreover, on the other hand, NATO, North Atlantic Treaty Organization, still exists. And now a new conflict arose in Ukraine. Tensions, threats of war
on the Korean Peninsula could explode at any time. Meanwhile, persecution, stigmatizations, and discriminations against victims of the violences of tragedy in 1965 and other cases that occurred afterward has not yet been resolved. We, victims and survivors in Indonesia, hereby urge the Indonesian government, as well as the countries involved in 1965 genocide, the United States, Britain, Germany, Australia, and Western countries that engineered the 1965 mass killings and crimes against humanity, should take responsibility. It is very important, should take responsibility. The governments of the Republic of Indonesia and the United States, British, Germany, Australia, who were involved in the genocide, must apologize to the victims. International community through United Nations should conduct investigations of the tragedy of 1965 in Indonesia and establish independent court to judge their perpetrators. The Indonesian government should rehabilitate and provide reparations for the victim, for social justice. It is very important. For social justice and the implementations of international humanity, I herewith urge to arrange international solidarity to assist and restore victims of violence of human rights in Indonesia, judicially, economically, socially, and politically. Keep solidarity through the spirit of Wang Jumei 18, Uprising Human Rights and Democracy. Thank you very much. Thank you very much, Pak Bejo. This is exactly 20 minutes. That's amazing. That's you can present this very, very strong message about this issue in 20 minutes. And I think we can learn a lot from what you just share with us. Yeah, Pak Bejo just share with us about, okay, first about the establishment of the YPKP in 1999 and what is the role of YPKP and in terms of conducting research about the 1965-1966 massacre, how they collect the information about the victims and also what happened to them, and also the information about the mass grave. I think that's very important. And also, Pak Bejo also mentioned about what have been done in terms of the pieces of transitional justice mechanism in terms of the accountability. There is a little bit here, a little bit there. Komnas HAM already doing the investigation, LPSK, the Witness Protection Victims and Witness Protection Agency already provide some care, medical care, psychosocial, psychological care for the victims, and also some other initiative have been done among civil society organization, in terms of the truth seeking and also caring for the victims. And I think in this opportunity also Pak Bejo will try to invite us, encourage us to bring more solidarity and persistent work for the victims, especially for the country in Asia, because otherwise without persistent work, persistent fights, we cannot guarantee whether it's going to be happen again, as we can see what happened in the world today. All right, I think we're gonna move. Kita akan bergeser ke speaker yang kedua. We already have Mas Andreas Harsono here. Mas Andreas will talk about truth and records for the past memory construction. More or less, so it could be. More, I think, update also about the more conceptual for today. And you also have 20 minutes to share your thoughts, and we can entertain the question and answer later after the whole speakers. Okay, Mas Andreas, over may to you. May I share my screen, please? Sure, may sure. I'm going to use a PowerPoint. Should I speak in English or in Indonesian? I think we try to be as flexible as possible.
jadi bisa mungkin bahasa Indonesia dan juga mungkin bahasa Inggris. Kalau mau presentasinya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Ininya. Dalam bahasa Inggris. Oke, kalau mau disampaikan dalam bahasa Indonesia juga boleh. Tapi saya belum bisa share screen masih. Ya, sebentar nih saya kasih share screen option. Okay. Can you now? Okay, yes, I can. All right. Go. Okay. Jadi saya mau cerita saja tentang kenapa Indonesia harus melakukan investigasi terhadap pembunuhan massal dari Sabang sampai Merauke. Saya mulai dari cerita bulan ini. Selama liburan Idul Fitri, saya pergi ke Pontianak. Pontianak ini kota kelahiran istri saya. Saya orang Madura, ya. Jadi tentu di Pontianak ada macam-macam makanan. Pontianak terkenal dengan makanannya, tapi juga macam-macam suku, etnik, bahasa dan lain-lain. Agama juga. Nah, dalam liburan di Pontianak suatu malam saya diajak bertemu dengan 4 orang Madura. Yang mengundang ini yang di tengah pakai baju biru namanya Subro. Dia kawan lama saya. Saya sudah kenal saudara Subro ini lebih dari 20 tahun. Tujuan Subro mengajak saya bertemu adalah mempertemukan saya dengan 3 orang Madura lainnya. Satu dosen, satu pengacara, satu peneliti. Nah, 3 orang muda ini umurnya 20-an tahun. Artinya mereka lahir setelah menjelang 98. Dan mereka semuanya lari dari rumah-rumah mereka di Papua, dari desa-desa mereka, dan mereka tumbuh berkembang di sebuah tempat bernama Tebang Kacang. Jadi kalau ibu dan bapak pergi ke Kalimantan Barat, datang ke Tebang Kacang, dan bapak bisa bahasa Madura, sekelangkong, apalah. Semua pakai bahasa Madura. Karena Tebang Kacang adalah desa yang dibikin khusus buat puluhan ribu orang Madura yang rumah-rumahnya dibakar pada tahun 99 dari Kabupaten Sambas. Nah, tujuan anak-anak muda ini bertemu saya bertanya apa yang terjadi pada tahun 98. Kita tahu di Kalimantan ada 3 pembunuhan massal terhadap orang Madura. Tahun 97 itu di Sanggaul itu. Pelakunya kebanyakan milisi-milisi Dayak. Tahun 99 di Sambas, pelakunya kebanyakan milisi-milisi Melayu. Dan tahun 2001 di Sampit, pelakunya milisi Dayak. Nah, kenapa mereka bertanya? Mereka tahu bahwa ada saudara mereka, paman, ponakan, abang, atau ayah yang hilang sampai sekarang. Sebetulnya juga ada yang perempuan yang bertemu, tapi saya pasang foto yang laki-laki, karena yang perempuan lebih kasihan ceritanya. Saya belum mau memasang foto mereka. Nah, jadi pertanyaan mereka sederhana sekali. Apakah betul ya Pak Andreas, kalau orang Madura itu dipotong apa punggungnya setelah dibunuh dan hatinya dimakan?
ada buku-buku yang menceritakan. Apakah betul bahwa kepala-kepala mereka dipotong? Iya. Dan sampai sekarang orang Madura belum bisa kembali ke Kabupaten Sambas. Jadi jangan tanya soal rumah mereka, tanah mereka, atau ternak mereka. Sampai sekarang belum kembali. Nah, kenapa mereka bertanya ke saya? Karena saya menulis buku ini. Antara tahun 2003 sampai 2008, saya meneliti tentang pembunuhan massa di Sumatera, Aceh, Kalimantan, ya, di Poso, Sulawesi, di Ambon, Ternate, 15.000 mati dibunuh, Ambon 10.000, Papua, Timor Leste, dan lain-lain. Bukunya sudah terbit, Bu dan Bapak bisa beli tentunya. Semua kekerasan yang terjadi setelah ada krisis ekonomi pada tahun 1997, lantas Presiden Soeharto mundur pada bulan Mei tahun 1998. Saya tidak bisa bicara pulau demi pulau, waktu kita terbatas, tapi baca buku saya. Yang menarik, dalam temuan pembunuhan tahun itu, setelah Soeharto, saya menemukan semua benang merahnya itu ke tahun 65. Karena itu, saya menyebut pembunuhan tragedi 65 sebagai the father of all men Indonesia. Inilah induk dari semua pembunuhan massal, kekerasan massal di Indonesia. Ibu dan Bapak tentu sudah tahu yang ditarget adalah orang-orang komunis, PKI, Lekra, Serikat Buruh, seniman, juga etnik Tionghoa, ya, dan jumlahnya antara 500.000 sampai 3 juta orang. Kita belum tahu pasti berapa jumlahnya. Apa yang dilakukan IPKP sangat penting dalam mendata kuburan-kuburan massal tersebut. Kita sudah tahu banyak buku ditulis, ada film juga dibikin, Joshua Oppenheimer, John Rosa, Ben Anderson, Bronoto Susanto, dan lain-lain. Terlepas dari debat soal apa yang terjadi pada tanggal 30 September dan 4 Oktober 65, ya, tetapi yang terjadi, Partai Komunis Indonesia disalahkan, jadi penahanan sewenang-wenang, pembunuhan ekstrajudisial, perbudakan seks, penindasan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan pers juga, banyak pers dijajal. Terus orang-orang yang dituduh sebagai PKI untuk bekerja, anak-anak mereka untuk dapat pendidikan, dan tentu saja secara legal ini memenuhi syarat disebut genosida. Inilah induk dari salah satu sahabat saya adalah sastrawan Putu Oka Sukanta. Ibu dan Bapak tahu, dia ditangkap pada bulan Oktober tahun 6 di sebuah rumah di Jalan Mangga Besar. Ditahan tanpa pengadilan selama 10 tahun, disiksa. Bahkan pada tahun 90 dia sempat ditahan lagi 10 hari, disiksa, untuk mengetahui soal siapa yang punya rumah itu. Nah, saya sebutkan rumah, karena ini bukan hanya sekedar pembunuhan, tapi juga perampasan rumah-rumah, tanah-tanah, aset-aset milik orang yang haknya diingkar pada tahun 65. Saya juga kenal dengan Martin Aleida, orang yang ditangkap malam itu sama-sama dengan Putu Oka Sukarno pada tahun 66. Ini ketika dia meluncurkan buku Tanah Air dan Hilang. Putu bersama dengan Philip Karma, seorang pegawai negeri Papua, ditahan selama 11 tahun, dibebaskan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2015 setelah menang di Mahkamah Internasional. Jadi Philip Karma adalah
orang warga negara Indonesia pertama yang negara Indonesia di PBB karena dia ditahan tanpa pengadilan dengan sewenang-wenang, dia diadili dan menang di New York. Jadi kembali ke pembunuhan orang Madura. Setelah tanda petik masalah di Jawa dan Sumatera beres, militer lantas memberikan perhatian kepada Kalimantan. Pada awal tahun 60-an, Ibu dan Bapak tahu bahwa pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soekarno ikut membentuk pasukan gerilya rakyat Sarawak, PGRS, dan juga Parapi, pasukan rakyat Kalimantan Utara. Ini kebanyakan di Brunei. Kalau PGRS itu bergerak di Sarawak Sabah, Paraku di Brunei. Tujuan ini adalah menyerbu ke ketiga wilayah tersebut dan menjadikannya sebagai wilayah Indonesia. Nah, Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi yang mendukung pembentukan PGRS. Bukan hanya PKI, yang lain juga. Yang bawah perintah Presiden Soekarno. PGRS itu banyak sekali minoritas Tionghoa ikutan. Nah, setelah kejadian di 6566 berdarah sekali kan, orang-orang beberapa saja tokoh PKI di situ merasa resah dan memutuskan untuk menyerang duluan. Mereka menyerbu sebuah markas TNI udara di Singkawang. Itu yang kemudian menjadikan pembenaran oleh militer buat minta bantuan orang-orang kaya buat mengejar orang-orang PGRS dan para. Karena orang PGRS banyak sekali minoritas Tionghoa, tentu agak susah. Sementara tentara nggak bisa bahasa Hakka, bahasa Tionghoa, bahasa tempat. Sehingga mereka menjalankan taktik yang disebut menangkap ikan dengan mengeringkan kolam. Dan banyak orang Dayak dilibatkan dengan membunuh orang-orang Tionghoa. Nah, setelah Suharto berkuasa, konsolidasi, orang-orang Dayak ini ternyata diminggirkan dari pekerjaan-pekerjaan, dari jabatan-jabatan politik di Kalimantan. Yang diberi pekerjaan, sebetulnya kebanyakan orang-orang dari Jawa. Tapi orang Jawa di situ kan campur dengan orang Muslim disebut Melayu. Nah, dalam format kayak gini, timbul tegangan antara Dayak dengan Melayu. Tapi mereka tidak berani memukul satu sama lain. Yang diserang adalah orang Madura. Terus pembunuhan massal setelah Suharto jatuh, dendam itu dilanjutkan dengan membunuh orang Madura. Lebih dari 6.600 orang. Nah, sampai sekarang, orang-orang Madura ini tentu masih ingin tahu di mana keluarga mereka mati dan kalau ada makam. Bapak Ibu tentu tahu orang Madura ini kebanyakan Nahdlatul Ulama. Jadi mereka memperingati keluarga mereka yang meninggal pada hari meninggal mereka, bukan hari lahir mereka. Saya terlibat dalam beberapa upaya mencari kuburan massal. Sangat dalam 20 tahun terakhir ini kami baru menemukan 6 kuburan. Apa yang dilakukan di KPK tentu jauh lebih banyak, lebih bagus daripada lebih berhasil yang dilakukan oleh organisasi Madura di Kalimantan Barat. Nah, jadi poin yang mau saya katakan adalah ini hanya satu contoh bagaimana 65 terkait dengan pembunuhan orang Madura maupun orang Tionghoa Kalimantan. Persoalan yang sangat mengganggu saya adalah di Indonesia ini tidak cukup banyak upaya untuk mempelajari masalah seperti KPK. Dengan mempelajari masalah, termasuk di Aceh, termasuk di Riau, di Kalimantan, di Poso, di Ternate, di Halmahera, di Timor Leste, di Bali, di berbagai tempat di Pulau Jawa,
Papua, apalagi di Wamena, di Jayapura, di Biak, Biak Berdekat 98. Tanpa kita belajar tentang apa yang terjadi pada masalah, tanpa kita mencari, tidak hitam putih tentu, kita mengulangi kesalahan demi kesalahan yang pernah dilakukan oleh generasi yang sekarang. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan secara singkat. Sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Gwangju Conference maupun IKPK karena belajar tentang masa lalu di Indonesia masih jauh dari memadai. Terima kasih Mbak Atika. Ya, terima kasih Mas Andreas. Ini apa namanya sebuah angle yang lain yang menarik ya. Mungkin kita sama sekali tidak sadar tentang apa yang terjadi di Kalimantan Barat ya terkait dengan apa 6566 ini soal pembunuhan massal dan bagaimana kemudian dia berulang ya. Dia seperti apa namanya siklus kekerasannya kemudian berulang di bahkan pasca reformasi gitu kan. Jadi banyak anak-anak muda sekarang, generasi sekarang yang tidak tahu bahwa itu sesuatu yang ternyata punya benang merah dan koneksinya gitu. Masalah di masa lalu yang tidak selesai kemudian hingga sekarang dia masih menjadi persoalan. Dan apa yang memang dilakukan oleh kawan-kawan di Gwangju Democracy Forum ini dengan setiap tahun memperingati itu sebenarnya kan dalam rangka untuk terus mengingat supaya jangan sampai terlupa dengan apa yang terjadi di masa lalu. Nah, saya akan langsung ke Mbak Ade Kusumaningrum nih. Jadi salah satu cara untuk merawat ingatan, salah satu cara untuk memelihara ingatan dan membuat generasi yang baru itu paham atau mengerti tentang apa yang terjadi apa terkait dengan apa yang di masa lalu, itu salah satunya melalui media komunikasi. Dan salah satu media komunikasi yang sangat efektif hari ini, kita tahu semua orang nonton drama Korea gitu kan, begitu luar biasa impact-nya, dan salah satunya adalah dengan film gitu kan, bagaimana sinema itu bisa bekerja untuk mempengaruhi, untuk merawat ingatan tersebut. Nah, Mbak Ade ini adalah praktisi perfilman tapi sangat concern pada film-film yang punya social impact. Nah, mungkin Mbak Ade bisa bercerita, bisa berbagi pengalamannya ketika memproduksi dan juga mendistribusikan dan memastikan supaya audiens itu juga ikut engage dengan film-film yang memang disajikan sehingga bisa membuat perubahan. Silakan Mbak Ade, 20 menit waktunya juga supaya kita bisa diskusi. Share scene sendiri ya? Oh, boleh. Bisa. Coba di saya sudah multiple. Ya, oke. Okay. Oke, okay, good. Baik. Ya, jadi saya terima kasih kepada semua yang sudah hadir. Rahayu, salam seger waras. Jadi kalau buat saya sekarang yang paling penting buat kita semua bisa selalu sehat dan juga menjaga kewarasan kita selalu di kondisi yang seperti sekarang ini. Terkait dengan diskusi kita kali ini, saya akan bicara tentang movie Voice for Justice. Saya sebagai praktisi film sudah sejak tahun 2003. Memang beberapa kali kerja-kerja saya terkait dengan film isu, jadi tidak hanya film bioskop feature, tapi juga film isu. Memang sebelumnya lebih banyak ke film-film isu perempuan dan kemudian juga isu-isu terakhir saya bikin produksi independen dengan salah satu Gen Z, jadi anak umur 15 tahun itu tentang isu remaja begitu. Mungkin kita bisa seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Andreas dan Pak Bejo Untung. Pengabaian negara untuk peristiwa 1965 dan tadi sudah sangat detail dijelaskan oleh Pak Bejo begitu. Dan sekarang sebenarnya buat saya alternatifnya untuk keluar dari bottleneck itu adalah film gitu. Kenapa
Karena film adalah cara alternatif untuk memberi suara pada korban dan penyintas, gitu. Dan kenapa film? Karena melalui film sebuah gambar itu bisa berbicara atau bernilai ribuan kata-kata. Lalu mengapa harus film, gitu? Mungkin bagaimanapun apa namanya bentuk-bentuk seni yang lain itu juga banyak dilakukan oleh teman-teman seniman gitu ya, termasuk salah satunya Mbak Dolorosa Sinaga gitu, yang juga sangat lantang menyuarakan tentang tragedi 65. Tapi mengapa harus film? Di sini saya mengungkapkan bahwa hari ini salah satu bentuk metode bercerita yang paling kuat adalah film. Meskipun film sungguh dapat menjadi bentuk pelarian, jadi seperti film-film action atau drama gitu ya, film cerita, tetapi film juga dapat meningkatkan pengetahuan tentang dunia sekitar kita, meningkatkan kesadaran, dan membangkitkan keingintahuan kita. Film mempunyai kekuatan untuk membawa kita ke dalam dunia sebuah cerita. Saya quote Brittany Dobish di sini, seorang sutradara artistik. Dia mengatakan bahwa film adalah bentuk seni untuk melakukan perubahan sosial. Anda melihat sesuatu yang menyenangkan Anda, yang menyenangkan Anda, atau membuat Anda marah ketika menonton sesuatu di luar dari diri Anda. Dan hal itu memacu Anda untuk menjadi lebih terlibat. Jadi, sinema memiliki kemampuan untuk mengubah cara pandang seseorang. Saya ingin menampilkan case studies tentang Holocaust movies dan tentang film-film tentang tragedi 65. Holocaust movies, ada ribuan film dalam rentang waktu sejak awal 1940-an hingga 2020 tentang penganiayaan dan pembantaian sistematis oleh rezim Nazi kepada Yahudi di Eropa. Film-film itu mencakup berbagai genre, mulai dari dokumenter dengan rekaman baik dari pihak Nazi Jerman untuk kepentingan propagandanya, maupun dari pasukan sekutu, berbagai kompilasi, testimoni para penyintas, dokudrama, dan film cerita termasuk film perang, film laga, film percintaan, drama psikologis, bahkan komedi. Sementara film-film tentang tragedi 65 hanya ada sedikit sekali film-film tentang tragedi 1965-1966. Perkiraan saya kurang dari 50 film. Dan itu pun sudah termasuk Jagal dan Senyap, karya Joshua Oppenheimer, yang mengguncang dunia dan berhasil membuat kasus tragedi tersebut didiskusikan secara internasional. Kalau dari Holocaust movies, film yang jumlahnya ribuan itu, dan bahkan banyak film-film tersebut beredar di berbagai festival film dunia dan memenangkan penghargaan, tentu saja sangat berpengaruh untuk mengubah dunia. Film-film tersebut sangat membantu untuk menegakkan keadilan dan mengubah perspektif terkait korban dan rasisme. Jadi kalau kita ingat, ada satu film yang pemenang Oscar yang paling bicara tentang pelarian dan korban, Schindler's List gitu. Jadi bagaimana film Schindler's List, selain juga ada The Boys with the Striped Pajama dan lain-lainnya kemudian. Jadi bayangkan film itu ketika menang di berbagai festival gitu ya. Kemudian itu membuat pembicaraan dan kemudian banyak orang yang menonton dan itu membuat banyak orang berubah perspektifnya tentang peristiwa yang terjadi. Karena film-film tersebut berbicara dari perspektif korban gitu. Nah, untuk kasus film tragedi 65, meskipun dua film Joshua Oppenheimer mengguncang dunia, tapi kenyataannya keadilan belum tegak untuk para korban dan penyintas. Berbagai tantangan masih terjadi dan harus dihadapi. Karena menurut saya sangat sedikit film yang berbicara tentang korban gitu. Bagaimanapun, kalau kita lihat di media di Indonesia, di Google aja deh gitu. Di Google aja film tragedi 65 itu rata-rata yang keluar, silakan coba Google, itu
6 film tentang apa namanya? Tragedi 65 atau tentang PKI. Jadi di berita-berita hanya ada 6 atau bahkan paling banyak 8 gitu. Ini yang terjadi gitu. Jadi beda sekali kalau kita search film tentang Holocaust gitu. Bayangkan dibuat dari tahun 40 dan terakhir dan ini terakhir karena menurut catatan IMDb ya. Catatan apa namanya sebuah situs internasional yang mencatat berbagai film dari berbagai belahan dunia bahkan film-film Indonesia juga ada gitu kan. Terakhir itu bahkan tahun 2020 tentang Holocaust movies gitu. Jadi tapi memang kenapa sangat sedikit juga film-film tentang tragedi 65 apa saja tantangannya? Kendala utama memang adalah sensor pemerintah Indonesia baik untuk produksi maupun distribusi film dengan tema tragedi 1965-1966. Berbagai kasus terjadi, salah satunya waktu itu film yang mau dibuat sama Mas Eros Jarot dan apa namanya Marcella Zalianty waktu itu di tengah syuting tiba-tiba syuting diberhentikan gitu oleh polisi gitu ya. Begitu itu bicara tentang 65 gitu. Memang kalau apalagi sekarang kalau mau memproduksi film skenario itu harus kita harus mendaftarkan dulu dan sekarang produksi film itu pendaftarannya ke Kemendikbud gitu ya. Skenario itu bahkan harus kita submit gitu. Jadi dari awal saja kalau kemudian kita dapat staff film di Kemendikbud yang tidak paham gitu dan masih sangat terbrainwash Orde Baru gitu sudah pasti tidak akan keluar izinnya untuk produksi gitu. Lalu nanti di soal distribusi juga sebelum film didistribusi di bioskop gitu kan film harus masuk ke lembaga sensor film gitu. Ah itu lagi lembaga sensor film itu juga sebuah lembaga yang sangat problematik dan saya nggak tahu sekarang gitu ya tapi dulu-dulu itu ya sangat korup gitu ya. Jadi ya apalagi kalau isunya jangankan bicara isu tragedi 65, beberapa film yang pernah saya ikut serta terlibat ya di dalamnya isu-isu perempuan itu sangat sulit gitu untuk bisa dirilis di bioskop gitu. Kemudian tantangan yang lain adalah sebenarnya generasi milenial dan Gen Z itu sangat jarang mengetahui tentang sejarah peristiwa tragedi ini gitu. Jadi beberapa kali saya jadi waktu itu saya bukan waktu itu tapi saya memang juga sempat membantu teman saya Salahuddin Siregar untuk film tentang tragedi 65 lagu untuk anakku yang rilis di YouTube gitu ya mengikuti ibu-ibu dari Dialita Choir selama 6 tahun kalau nggak salah yang dilakukan Udin gitu kita beberapa kali Udin melakukan pemutaran gitu lalu ketika apa namanya anak muda yang hadir gitu mereka memang banyak yang tidak tahu gitu tentang peristiwa tragedi 65 ini gitu. Kemudian tantangan yang lain adalah akses yang sulit untuk menonton film-film dengan tema tragedi 1965-1966 ini gitu. Dan ketika saya bicara akses maksudnya beberapa film misalnya bahkan tidak bisa kita tonton di YouTube gitu ya. Hanya sedikit yang bisa kita tonton di YouTube. Akses terkait akses yang sulit juga maksud saya adalah di sini termasuk kendala bahasa gitu. Seperti misalnya ada film-film yang mungkin ada kendala bahasa di mana kemudian kita tidak buat generasi muda juga mungkin sulit gitu. Tapi jangankan generasi muda gitu. Generasi saya pun kan sudah berproblem gitu ketika generasi saya itu pada masa Orde Baru ya setiap tahun disuruh nonton film pengkhianatan G30 SPKI gitu. Jadi cerita atau narasi yang kami ketahui, kebanyakan dari kami ketahui ya narasi Orde Baru gitu. Dan terakhir waktu saya juga sempat tanya sama beberapa kali kesempatan ada event gitu terkait tragedi 65 dan saya tanya kepada teman-teman anak muda ini
ternyata meskipun tidak diwajibkan, tapi ada kayak gini di sekolah negeri terutama ya gitu, yang Muslim itu harus nonton film pengkhianatan G30 SPKI di musola gitu dan di absen gitu. Jadi semua ya bayangkan yang sudah mungkin 97% tentunya Muslim ya di sekolah negeri gitu. Jadi ya tetap ada itu ternyata meskipun Orde Baru sudah runtuh gitu, tapi ternyata narasi tentang tragedi 65 yang dibuat oleh Orde Baru itu masih berlanjut sampai sekarang gitu. Itu contohnya. Dan lalu bagaimana kita mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Saya kutip di sini dari Mbak Dolorosa, dia bilang art is love and art is power gitu. Jadi bagaimana kalau menurut saya apa yang bisa kita lakukan adalah memang membuat lebih banyak lagi film dengan tema tragedi 1965-1966 lewat berbagai genre dengan fokus memberi suara pada korban dan penyintas dalam rangka menegakkan keadilan. Kemudian melibatkan millennials dan Gen Z dalam membuat film-filmnya dengan semangat dan kerja kolektif. Jadi mereka dilibatkan untuk pembuatan gitu, bukan hanya untuk menonton gitu. Karena akan sangat berbeda pengalaman pikir dan pengalaman batin gitu ya, ketika orang-orang diajak untuk ikut serta dalam pembuatan film. Yang lainnya yang dapat kita lakukan adalah dukungan solidaritas lewat berbagai bentuk. Jadi apakah misalnya kayak waktu film Lagu Untuk Anakku gitu, waktu itu belum ada keputusan untuk dirilis di YouTube gitu. Jadi kami bekerja sama dengan berbagai organisasi yang memang mau memutarkan film-filmnya di komunitas-komunitas mereka gitu, baik organisasi mahasiswa atau organisasi sipil lainnya gitu ya. Jadi bisa berbagai dukungan, bisa kemudian ada yang lain waktu itu dari kampus kemudian bicara tentang pemulihan gitu, ternyata ibu-ibu Dialita Choir masih menyimpan trauma itu gitu. Jadi ketika filmnya jadi ada beberapa yang aduh ternyata saya sangat jelas di situ ya, nanti gimana dengan orang-orang yang menonton saya gitu. Jadi sempat agak lama memang film Lagu Untuk Anakku akhirnya bisa keluar karena memang dari ibu-ibu waktu itu ada yang kemudian cold feet gitu ya, dan ya kita harus menunggu gitu sampai benar-benar mereka yang menjadi subjek film itu nyaman dan akhirnya memang bisa dirilis begitu. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk dukungan solidaritas yang bisa dilakukan sebenarnya. Dan kalau mereka yang tentunya mereka yang mempunyai kapasitas untuk membuat film, dibuat saja gitu. Dan kalau saya sih mungkin para mahasiswa sekarang anak-anak muda sudah banyak yang bagus gitu ya untuk membuat film pendek. Jadi makanya kalau kita libatkan mereka gitu, ya sudah mereka yang bikin filmnya aja, film pendek gitu. Jadi bagaimana mereka melihat 65 dan itu pengaruhnya mungkin akan lebih banyak gitu, karena si millennials Gen Z itu terutama yang oh iya ini filmnya teman kita gitu. Yang lain adalah yang bisa dilakukan adalah pemanfaatan maksimal lewat berbagai platform online untuk distribusi dan gratis atau biaya murah untuk menonton film-filmnya, begitu. Itu saja, terima kasih dan mari kita berdiskusi. Terima kasih Mbak Ade ya. Untuk pemaparannya. Ini menarik sekali nih, dimulai dengan state negligence dan bottleneck-nya itu tadi.
Kalau misalnya kita mengalami bottleneck dan apa namanya tadi state negligence itu, tapi kita nggak bisa kalau diem aja gitu kan. Kita harus cari cara bagaimana bisa keluar dari bottleneck itu. Sebenarnya saya ingin mengundang siapa Usman untuk membahas soal bottleneck dan state negligence itu di soal advokasinya. Tapi karena Usman kelihatannya sampai dengan sekarang belum hadir, nggak apa-apa. Jadi kita bisa diskusi saja tentang apa yang memang bisa kita lakukan. Jadi tadi kita sudah mendengar para narasumber kita, terutama yang terakhir Mbak Ade sudah juga menjelaskan bagaimana soal penggunaan movie, penggunaan film sebagai salah satu cara untuk memberikan ruang bagi para korban untuk bisa bersuara. Jadi itu adalah ruang bagi para penyintas, bagi para korban supaya mereka bisa menyuarakan apa yang memang menjadi pengalamannya. Selain itu juga ruang untuk memelihara ingatan yang bisa disampaikan kepada generasi muda. Ada beberapa poin yang tadi disebutkan oleh Mbak Ade, terutama berkaitan dengan problem yang kita hadapi. Kenapa kemudian film-film terkait dengan tragedi 6566 ini sangat kurang dibandingkan dengan film-film berkaitan dengan misalnya contohnya Holocaust yang mungkin paling terkenal di dunia ya, soal censorship, soal apa namanya screening dari Dikbud, kemudian juga tidak banyak generasi muda yang tahu tentang isu itu, dan juga memang akses yang sulit untuk bisa menonton itu. Tapi juga ada beberapa cara untuk menerobos itu yang mungkin bisa digunakan. Nah, saya ingin memberikan kesempatan bagi kita semua untuk mulai berdiskusi. Kita punya waktu sekitar ya 40-45 menit gitu untuk kawan-kawan bisa memberikan komentar, bisa memberikan pertanyaan, bisa juga memberikan pengalamannya. Kalau misalnya ada yang memang di sini, saya yakin banyak sekali teman-teman yang punya pengalaman yang kuat di bagian-bagian yang tadi sudah dibahas oleh para narasumber kita. Silakan, ada yang ingin memulai? Ada kawan yang ingin memberikan komentar atau pertanyaan atau ingin berbagi? Boleh membuka audionya atau juga boleh menuliskan di chat. Saya juga mengundang Jiwon juga kalau mau berbagi ini ya, membandingkan dengan konteks Korea misalnya ya. Jadi bagaimana kawan-kawan di Korea juga mencoba mendorong proses ini juga bisa. Ini menarik juga nih kalau kita bisa belajar dari kawan-kawan di Korea Selatan. Jiwon, you have something to say? Mungkin ada yang ingin disampaikan? Maaf, Bu. Saya lagi mengantar anak ke rumah sakit. Okay, aduh, maaf sekali. Ini sambil ya. Silakan, tidak masalah. Saya punya manuskrip bahasa Inggris. Saya tulis untuk acar. Transitional justice, ya. Kalau mau, ya saya bisa mengirim manuskrip itu ke kawan-kawannya PKP, ya nanti boleh, ya. Boleh. Okay. Ya. Ya, kalau sudah selesai urusannya, nanti bisa share ke kami ininya tentang pengalaman Korea Selatan. Oke, silakan kalau ada kawan-kawan yang ingin memberikan komentar dan pengalamannya. Bu Nuni, silakan Bu Nuni. Masih mute. Sekarang kedengeran? Ya, terdengar sekarang. Ya, Pak Bejo kan lagi sibuk bikin film. Jadi juga banyak orang-orang diaspora banyak nyumbang ya. Jadi ya termasuk saya juga nyumbang. Itu yang katanya Ibu Ade betul itu ya. Tapi yang saya juga ingin tahu itu, karena tampaknya kalau di Indonesia itu soal-soal ini masih sangat peka sekali. Ya, itu di mana letak masalahnya? Ya, tanahnya bapak saya juga dulu dirampas rejim Soeharto karena bapak saya sebagai dubes di Vietnam sama di Rumania. Waktu itu menentang keras pembunuhan massal rejim Soeharto. Dia bilang karena Soeharto kan maunya bapak saya kan juga mengakui mereka. Bapak saya bilang, gimana saya ngakui kamu yang tangannya berlumuran darah, rakyat Indonesia nggak bersalah, makanya dirampas tanah bapak saya. Sampai sekarang tahun 2019 saya dengan Pak Bejo ke LBH. Nah, katanya LBH ya itu kekuatan militer masih sangat kuat sekali sekarang, jadi susah untuk ngurus ini ngurus itu.
Itu yang saya heran, sudah bertahun-tahun, sudah 50-an tahun, masih susah saja ngurus saham. Apalagi tadi yang Ibu Adia bilang juga, sangat susah juga untuk mendistribusi film-film begitu. Jadi saya juga ingin tahu ini, Pak Bejo memang langkahnya bagus sekali ya, seperti yang Bu Adia bilang, bikin film yang itu bersifat itu ya. Tapi gimana nanti distribusinya segala macam, kenapa kok suasananya masih susah saja kalau ngurus soal ini apa ya, tragedi 65, 66 masih susah saja itu. Memang saya tahu itu pemerintah atau penguasa itu ada andil juga. Kalau saya lihat capres duduk di DPR, ya itu kan semuanya kan DPR kan pilihan dari apa partai-partai ya, yang ada di Indonesia, Golkar, terus itu apa Gerindra, itu kan semuanya prosoharto semua. Jadi kalau penguasanya di DPR masih begitu, sampai kapan kita terpecahkan soal-soal ini? Oke, baik. Terima kasih, Bu Nuni. Kita kumpulkan ya. Jadi tadi poinnya adalah kok kita masih susah aja sih menyelesaikan masalah ini ya. Secara umum terkait dengan isu 65, tapi juga ada soal yang sifatnya lebih spesifik terkait dengan mungkin perfilman tadi yang juga disampaikan oleh Bu Nuni. Oke, masih ada lagi nggak kawan-kawan yang lain sebelum saya serahkan ke para narasumber? Ya, Mas Ribut, silakan. Panggilannya Mas Ribut nih, atau? Iya, panggil aja Ribut. Tapi saya nggak. Oke, baik, terima kasih. Saya sekedar ingin berbagi pengalaman saja. Dulu pada tahun 2017, mungkin teman-teman pernah mendengar bahwa ada salah satu organisasi di mahasiswa di sebuah kampus di Pekalongan, itu kan mau menggelar sebuah lomba baca puisi. Nah, kebetulan puisi yang dilombakan, dalam materi puisi yang dilombakan adalah materi puisinya dari Widji Thukul. Nah, ini menarik. Begitu pamflet itu sudah tersebar di media sosial, kemudian muncul pamflet kedua. Dieditlah pamflet itu, terus dikasih label di atasnya dengan mencantumkan kami generasi PKI, generasi muda PKI, generasi penerus PKI, dengan bangga mempersembahkan lomba baca puisi bla 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 bla. Nah, isu itu luar biasa sampai nasional, dan itu kemudian membuat teman-teman mahasiswa yang kebetulan waktu itu mereka masih dekat dengan saya, dan sampai hari ini mereka dekat dengan saya, itu mereka sampai dikejar-kejar oleh intelijen dan macam-macam. Nah, parahnya adalah tidak satupun dari kampus yang katakanlah punya otoritas untuk melindungi mereka. Hampir rata-rata semua dosen di kampus itu, yang saya juga di dalamnya, itu mereka ketakutan. Mereka ketakutan dan akhirnya melempar kesalahan itu kepada anak-anak mahasiswa itu. Saya selaku orang yang dekat dengan mereka, otomatis sayalah yang harus istilahnya pandang gitu loh. Istilahnya saya harus jadi tameng buat mereka. Dan otomatis saya pun kena. Nah, berdasarkan pengalaman ini, dan ini menariknya adalah setelah kasus itu muncul, tidak ada satupun upaya dari kampus katakanlah untuk mencari tahu siapa pelaku pengedit poster itu. Padahal kalau misalkan mau diusut, itu luar biasa. Artinya ini sebuah upaya untuk memberangus organisasi-organisasi mahasiswa yang dalam tanda kutip bagi sebagian dosen di kampus itu dianggap kekiri-kirian. Nah, ini hal yang sangat memprihatinkan karena saya terlibat di dalamnya, dan akhirnya setelah tidak ada upaya dari kampus, kami anak-anak mahasiswa itu juga kebingungan harus bagaimana. Sempat anak-anak itu naik ke PTUN dan ternyata kalah kasus itu. Akhirnya organisasi mereka harus dibubarkan secara sepihak oleh kampus. Dan hasilnya sampai hari ini ketika ada demonstrasi mahasiswa di kampus, mereka lah yang kemudian selalu tertuding. Nah, pengalaman ini akhirnya mengajarkan pada saya bahwa oh, ternyata trauma ini luar biasa. Efeknya luar biasa. Sampai
bahkan kalangan akademisi yang harusnya bisa meluruskan atau mencari atau menggali informasi lebih dalam lagi, ternyata juga di dalamnya ikut bermain. Di dalamnya ikut bermain. Karena saya tahu persis ternyata si pengedit poster ini adalah dalam tanda kutip, ya masih bagian dalam sendiri. Nah, ini iya, ini ngeri. Saya hanya berpikir bahwa wah, ini kenapa sih nggak selesai-selesai gitu. Ya benar bahwa kayak kemarin waktu saya ikut terlibat dalam produksi filmnya Mbak Ade, itu Pak Bejo ya. Nah itu luar biasa juga. Artinya ada ketakutan-ketakutan, ada juga beberapa hal yang membuat apa ya, semacam, padahal mereka anak-anak muda ini nggak ngerti apa-apa, tapi kenapa itu tertanam dalam pikiran mereka bahwa ada sesuatu yang membuat mereka takut betul-betul ketika sudah menyebut nama PKI gitu. Nah, ini nggak tahu kenapa gitu sampai hari ini. Nah, terus saya coba telusur juga di beberapa, kemarin saya sempat liputan tradisi di salah satu pabrik gula di Seragi, Pekalongan itu, ada yang menarik. Saya ulik, ini kayaknya ada urusannya dengan ini deh. Mungkin Pak Bejo tahu itu, tradisi giling tebu itu. Di tradisi giling tebu itu, konon di era Belanda itu masih berlaku pengorbanan untuk korbannya berupa manusia, beneran manusia. Dan rata-rata yang dikorbankan itu adalah penari ledek, apa penari ronggeng. Saya curiga, jangan-jangan ini ada kaitannya dengan gerakan-gerakan waktu itu di era Belanda adalah gerakan-gerakan yang membangkang terhadap pemerintahan kolonial. Nah, yang terutama dimotori oleh gerakan-gerakan kiri. Nah, ini dan sampai hari ini masih langgeng tradisi itu. Nah, akhirnya menjadi, dan itu yang mungkin bisa jadi sebagai upaya untuk mentradisikan budaya trauma. Nah, trauma bisa jadi sudah terlembaga ke dalam kebudayaan. Itu yang saya kira perlu untuk saya telusur lebih dalam gitu. Nah, itu aja sih saya pikir banyak hal sebenarnya kalau kita membicarakan soal trauma itu, salah satunya lewat budaya, tradisi masyarakat yang sebenarnya bisa jadi itu bagian dari upaya menciptakan trauma di dalam masyarakat. Saya kira itu, Mbak Terun, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ribut. Saya mau nambahin sedikit ya. Silakan, Bu Nuni. Itu memang menurut saya ada hubungannya dengan para penguasa. Jadi trauma itu terus saja berlangsung. Karena kalau itu TAP MPR tahun 65 yang nomor berapa itu? Nomor 25 kalau salah ya, soal pemburan PKI yang kalau menurut Mahmud MD itu tetap dilegitimasi, sedangkan itu kan semuanya itu kan sumbernya itu kan karena politik kekuasaan rezim Soeharto membasmi PKI, membunuh PKI dan pengikut-pengikutnya itu kan semua politik kekuasaan, dan ini juga semua itu lahirnya TAP MPR juga itu kan rezim Soeharto yang buat. Tapi ya penguasa sekarang kayak Mahmud MD tetap saja melegitimasi. Jadi ya situasinya akan berkepanjangan terus trauma tersebut. Orang takut disebut PKI, saya sendiri pun hati-hati kalau ngomong soal politik, nanti ketahuan bapak saya gini gitu anti Soeharto. Tapi ya artinya itu semua itu tetap sumbernya itu di penguasa negeri ini yang belum mau merubah kalau soal rezim politiknya politik rezim Soeharto itu, haluannya rezim Soeharto itu masih mau dipertahankan dengan melegitimasi pembubaran PKI itu. Saya rasa itu semuanya di situ. Jadi trauma berkepanjangan kalau itu nggak diselesaikan. Soal HAM pun juga nggak mungkin diurus mereka. Karena yang dibunuh itu orang PKI. Dibunuh orang PKI dan pengikut-pengikut PKI. Barat senang, Amerika senang. Ya, rezim Soeharto pun itu kan anteknya Amerika dan CIA. Semuanya senang, apalagi orang-orang kanan di Indonesia. Senang semua. Mana mau ngurus itu soal pemulihan itu. Yang seperti Gus Dur bilang, itu harus dihapus. Kalau itu dihapus, trauma pun hilang. Itu menurut saya di situ sumbernya. Ya,
Ya, terima kasih Bu Nuni untuk tambahannya. Jadi sebenarnya menanggapi yang disampaikan oleh Bu Nuni di awal dan Mas Riput juga dan juga Bu Nuni terakhir tadi, kita melihat bahwa sebenarnya imunitas itu dilembagakan melalui caranya adalah memelihara trauma dan ketakutan, gitu kan? Sehingga kemudian orang tidak mau apa namanya bangkit dan tidak mau kemudian apa namanya melakukan sesuatu karena memang ya, itu sumbernya dipendam. Itu di penguasa sekarang, sumbernya ya. Di penguasa sekarang yang nggak mau merubah politiknya. Coba kalau ya. Itu mau dirubah, mereka mau meninjau dengan akal sehat, dengan jujur. Oh ya, ini yang salah, ini sebetulnya semua tragedi ini sumbernya ya. Di Soeharto itu. Jadi mau ini lagi ya, menganalisa lagi dan mau mengakui secara jujur. Di situ sumber trauma, di situ saya pun masih trauma besar ya. Saya ini. Oke. Okay. Ya, terima kasih Bu Nuni. Saya mau melihat apakah ada kawan-kawan yang lain yang ingin memberikan komentar sebelum saya serahkan ke Pak Bejo, Bang Andreas, dan Mbak Ade. Mungkin ada yang mau raise hand, ingin menyampaikan komentar atau pertanyaan atau pengalaman. Mbak Tika. Ya, silakan Bu Nadiani. Ya. Terima kasih Pak Mbak Tika dan saudara yang ikut dalam acara ini. Saya pertama mendukung sekali, yaitu gagasan dari Mbak yang dari Perfileman tadi. Mbak Ade, ya. Itu dapat permintaan saya mulai sejak sekarang. Karena sejarah atau film yang kami bikin itu datangnya dari orang-orang yang langsung menderita pada 65 itu. Sedangkan beliau-beliau itu sekarang sudah lansia, sudah banyak yang telah meninggal. Jadi kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi? Saya sangat sedih sekali ini. Kalau generasi sekarang, sedangkan guru-guru dari sejarahnya itu guru-guru yang diciptakan, yang hadir di waktu pemerintahan Soeharto. Sejarah itu sudah diputarbalikkan. Kan kasihan. Bagaimana nanti generasi yang akan datang? Sedangkan sekarang saja mahasiswa mengatakan bahwa enak di zaman Soeharto, sedangkan dia belum lahir. Betul, Bu. Jadi kalau dia tidak dari sekarang kita mulai sebagai Mbak yang mau buat film ini, saya rasa itu nanti kalau sudah tidak ada orang-orang yang langsung kena dalam peristiwa 65 ini akan kabur semuanya. Orang akan tidak percaya. Tetapi kalau sekarang dimulai, mereka, beliau-beliau ini masih ada hidup. Semoga nanti ada film-film yang bisa generasi ini menonton, di mana mereka tidak akan mengatakan lagi enak di zaman Soeharto, sedangkan mereka belum lahir. Ya. Jadi dari mana? Yang pertama. Yang kedua, contohnya Filipina. Siapa sekarang jadi presiden yang naik? Itu kan anak rezim. Anak yang dari mana? Sejarah bapaknya seorang. Berulang kembali, ya. Ya. Jangan-jangan Indonesia ini seperti itu nanti. Akan hilang lenyaplah. Makin terbenamlah peristiwa 65 ini. Tidak akan bisa muncul lagi. Jadi saya harapkan hanya dua faktor. Yang pertama, mahasiswa yang sekarang belajar sejarah, mungkin guru sekolahnya dari zaman Soeharto, dia sudah memutarbalikkan fakta, maka dia bisa berbicara demikian. Yang kita mungkin karena situasi dan saya tidak akan menyebutkan di sini. Yang kedua, contoh Filipina, jangan sampai terjadi di Indonesia lagi. Ya. Generasi kita akan hancur. Bagaimana Indonesia, Pancasila kita yang sudah begitu diperjuangkan oleh penifazir kita. Jadi saya mohon supaya Mbak yang dari Perfilman ini, mohon carilah lansia-lansia yang sudah hampir meninggalkan kita ini untuk mendapatkan fakta yang nyata. Tidak katanya. Yang di seperti Barat yang melahirkan dalam penjara, membesarkan anak dari dalam penjara, bagaimana bapaknya sudah dibunuh, anaknya. Ada yang sampai gila,
anaknya yang disorak-sorak kayak gitu, anak-anak yang ibunya di dalam tahanan. Jadi itu masih hidup, saksi-saksi itu masih hidup. Jadi saya mohon hanya satu kepada Mbak yang dari perfilman, sekarang mulailah melangkah, sebarlah ke daerah. Kalau dulu saya sudah pernah, ada yang akan membuat film dari begini-begini, tapi saya tunggu-tunggu dari Sumatera Barat ini tidak ada. Banyak yang ini, apalagi di Jawa. Sedangkan di Sumatera Barat yang jauh dari Jakarta, sudah banyak cerita-cerita yang sedih-sedih itu. Saya sudah melihat kenyataannya langsung, tidak mengada-ada. Jadi itu permintaan saya supaya generasi yang akan datang jangan sampai dua kali saya mendengar enak di zaman Soeharto. Enaknya yang mana? Yang korupsi kah atau bagaimana? Kedua, jangan sampai terjadi nah, ya. Indonesia. Hanya sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nadiani. Ini benar-benar mengingatkan kita banget ya. Apa namanya kejadian apa namanya di Filipina belum lama, kita dua minggu ini dikagetkan juga dengan itu dan juga dikagetkan oleh generasi muda yang memberikan komentar tadi. Saya ingin menyerahkan kepada para narasumber kita untuk bisa memberikan mungkin respon ya terhadap apa yang disampaikan oleh tiga yang tadi sudah memberikan apa namanya mungkin pertanyaan, mungkin juga komentar, Mas Ribut, ada Bu Nuni dan juga Bu Nadiani. Tapi sebelumnya saya ingin membacakan di sini ada pertanyaan dari Mbak Arifia di chat box. Saya bacakan saja, mungkin nanti bisa dikomentari juga. Saya izin melalui chat box karena masih di luar, begitu dari Mbak Arifia. Apakah kita sudah kehilangan momentum untuk bisa menyelesaikan pelanggaran berat di masa lalu? Mengingat saya juga berada di lingkungan kampus dan banyak mahasiswa yang tidak paham sejarah bangsa ini. Kalaupun ingin menciptakan momentum, bagaimana dan dari mana kita memulainya? Terima kasih. Itu refleksi dan pertanyaan dari Mbak Arifia. Saya ingin memberikan kesempatan kepada Mbak Ade dulu, sesudah itu Mas Andreas, kemudian terakhir Pak Bejo ya, begitu? Silakan Mbak Ade. Okay. Sekarang saya balik. kalau soal pembuatan film ini kayaknya saya mau mengajak Kang Ribut sama Mbak Arifia kalau gitu, gitu ya. Karena kan beliau-beliau ini dosen gitu di kampusnya, dan kalau saya melihatnya itu sih sebuah pengalaman yang berbeda ketika anak-anak muda ini justru diajak, dilibatkan untuk membuat filmnya. Entah mereka sebagai aktor, entah mereka sebagai filmmaker, karena pengalaman apa namanya, pengalaman pikir dan pengalaman batinnya menjadi berbeda. Jadi menurut saya memang generasi milenial dan generasi Gen Z ini di Indonesia sangat ahistoris. Meskipun yang saya bilang rezim Orbanya apa namanya diturunkan, tapi narasinya tentang tragedi 65 masih terus loh disampaikan lewat musola-musola. Saya kaget sebenarnya, dan baru terakhir-terakhir ini juga apa saya tahu dari beberapa, karena kemudian sempat bersentuhan dengan apa anak-anak muda lewat lagu untuk anakku itu, untuk film lagu untuk anakku itu, kemudian pas kita nanya gitulah itu gitu, karena saya taunya selama ini soal PKI ya dari film itu gitu, terus ya nontonnya ya bayangkan kalau sekolah negeri di nggak usah di seluruh Indonesia lah gitu, tapi di banyak sekolah negeri di Indonesia, anak-anak SMA terutama gitu kan, SMP dan SMA memang nggak dipaksa dalam tanda kutip dari pasanya, kenyataannya tetap lewat musola gitu. Jadi ini terus terang bagaimanapun saya melihat memang tetap dipelihara Bu trauma itu, bahkan terus dipelihara dan terus dihidupkan, karena kan memecah belah bangsa ini paling gampang lewat isu 65 atau lewat isu LGBT. Itu aja. Dua isu itu paling gampang digoreng gitu kan, kalau penguasa lagi ada kasus besar
sudah pasti kemudian yang digoreng dua isu itu gitu, untuk pengalihan isu kemudian ya udah deh alih deh gitu ya, itu yang saya perhatikan. Jadi kalau menurut saya kalau untuk momentum, Mbak Arifia, kita harus menciptakan momentum itu sih gitu. Waktu itu kan sempat ya kerjasama Tempo waktu itu yang bikin Tempo sama kalau nggak salah Good House bikin pameran tentang 65 gitu kan. Ada film, ada patung, ada apa namanya posters, ada diskusi waktu itu dilakukan ya di Good House, dan itu menurut saya tapi Tempo yang bikin gitu media. Nah menurut saya sebenarnya harus ada upaya dari masyarakat sipil, saya nggak tahu gimana gitu, apakah kerjasama bergabung nih masyarakat sipil, NGO dan kampus gitu kan, kita mencontoh Gwangju Demokrasi Forum ini sebenarnya. Kita bikin tiap tahun gitu pameran tentang 65 gitu, tentang tragedi 65 gitu. Jadi itu kemudian bisa banyak hal di situ gitu. Seni bisa masuk apa namanya buku seni itu buat saya itu jadi hal yang penting menurut saya gitu. Jadi misalnya ada peluncuran buku baru atau ada workshop film misalnya tentang bagaimana kita bicara, atau workshop untuk apa namanya penulisan misalnya buat anak-anak muda, tapi kita memang harus ngomongnya anak muda ya gitu, karena buat saya ada meskipun anak muda ini ada dua seperti pedang bermata sisi dua gitu, ahistorisnya bisa kita lakukan sesuatu gitu untuk kemudian mereka di masa depan, ya masa depan udah milik mereka sih gitu, karena kita sebentar lagi nggak ada gitu. Ya memang apa namanya, memang urusan kita ya berjuang aja sampai memungkinkan seperti yang dilakukan bapak-bapak, ibu-ibu, para penyintas yang terhormat di sini yang apa sudah sepuh gitu kan, tapi tetap terus berjalan gitu. Nah itu buat saya itu sih sebenarnya cerita-cerita itu harus diteruskan, dan sekarang juga banyak media sosial sih bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya, tidak harus selalu bentuk film yang gimana gitu, kita bisa bikin film pendek sebenarnya apa namanya 10 menit, karena sekarang di TikTok itu bisa sampai 10 menit gitu ya, dan sudah mulai banyak film TikTok gitu misalnya, contohnya platform TikTok itu sedang sangat mendunia dan jadi panutan yang dipakai banyak oleh millennials dan Gen Z gitu. Jadi menurut saya sih itu ya, kita bisa mulai dengan sesederhana sebenarnya mewawancarai para sepuh ini yang masih ada gitu, dan sekarang teknologi sekarang bisa ini ya, enak juga, lebih gampang, kita bisa pakai Zoom ini gitu, mewawancarai bapak-bapak ibu semua gitu, diaspora gitu, kita bikin aja apa namanya bersama mahasiswa gitu. Lagi-lagi saya, buat saya ini penting nih mengajak Kang Ribut sama Mbak Arifia gitu. Ayo kita ciptakan momentum bersama teman-teman adik-adik mahasiswa gitu untuk kita memulai cerita-cerita dari para penyintas ini, karena dari situ kemudian kita bisa bikin berbagai macam bentuk yang kalau mau melewati birokrasi itu tadi semua ya kita bikin di platform media sosial, karena itu tidak ada apa namanya censorship-nya gitu. Ya kita bisa bikin aja yang pendek-pendek. Kalau saya sih itu, dan kemudian usul saya kalau bisa ya itu gerakan masyarakat sipil bersama-sama bekerja sama untuk seperti melakukan seperti yang dilakukan oleh Gwangju Demokrasi Forum ini gitu. Supaya tiap tahun kita bisa ada pameran gitu atau forum gitu seperti ini. Terima kasih. Ya, saya mau nambahkan, kita orang diaspora juga ya, berkepentingan supaya brand washing yang 32 tahun itu dilakukan Soeharto, supaya kita ada antidotanya, jadi ada perlawanannya, supaya brand washingnya itu juga dilawan lagi dengan brand washing
yang positif, yang negatif dilawan dengan yang positif. Saya rasa memang itu satu-satunya jalan sekarang. Kalau mau bersandar sama penguasa agak susah. Jadi kalau ini nanti pengaruhnya di masyarakat besar sekali, artinya tumbuh kekuatan demokratis. Mungkin ini penyelesaiannya. Kalau bersandar sama penguasa selama ini sudah sekian lamanya, mereka nggak mau ngurus HAM, mereka masih aja membenarkan legitimasi pembubaran PKI. Jadi ya sebetulnya yang Mbak Bu Ade bilang, kita akan menyokong gitu. Oke, terima kasih Mbak Ade dan Bu Nuni ya. Jadi memang terobosan harus mulai dilakukan. Tadi juga catatan penting momentum harus memperkuat diri kita, kemudian memastikan bahwa banyak anak muda yang lebih dilibatkan di dalam proses tersebut. Saya ingin memberikan kesempatan ke Mas Andreas untuk memberikan responnya. Silakan Mas Andreas. Satu soal itu ya, saya mengerti momen itu dalam pengertian. Halo Mas Andreas, ini ya kayaknya frozen ya. Connection-nya kayaknya Oke. Kalau sambil kita menunggu Mas Andreas, mungkin kita ke Pak Bejo. Pak Bejo. Oke. Ya, silakan Pak Bejo. Oke, nanti ya, kita kembali ke Mas Andreas lagi. Ya, ada tiga penanggap tadi, ada Mbak Nuni, ada Bu Nadiani dan Mas Ribut ya, dan juga Mbak Avi Arifia. Arifia. Jadi secara keseluruhan saja, saya akan kasih komentar begini. Untuk para generasi muda, justru sekarang ini saya merasakan sudah mulai bangkit dan bangun dari trauma masa lalu. Anak-anak muda, mahasiswa terutama, sekarang ini hampir tiap minggu menghubungi saya untuk melakukan penelitian maupun wawancara, dan mereka itu secara betul-betul ingin membuat semacam skripsi, tulisan-tulisan tentang 65. Tidak sedikit kalangan mahasiswa mendapatkan gelar kedoktoran doktoralnya itu dengan mengambil tema-tema 65. Ya. Kira-kira baru kemarin saya bertemu di aksi kami, sana ada dua orang mahasiswa dari Universitas Indonesia dan Pejajaran juga minta waktu kepada saya untuk bisa menceritakan tentang 65. Ya. Kemudian sebulan lalu ya, itu bulan Mei ada mahasiswa UGM ya, kemudian juga macam-macam lah, termasuk Mbak Sujiwon ya. Mbak Sujiwon ini dari Korea juga jauh-jauh dia ingin bicara masalah 65 ya, dan itu dalam rangka untuk gelar doktornya. Ada lagi teman saya yang dari Kanada, dari Amerika, itu juga ya di University, Yale University juga berhasil meraih gelar doktor karena mengambil tema 65. Jadi karena itu untuk Mas Ribut ya, ini yang sama-sama dari Pekalongan, saya juga Pekalongan, itu justru maaf teman-teman dari daerah itu kurang memanfaatkan. Ya, saya siap, andai kata setiap saat dari universitasnya Mas Ribut mengundang saya, mengundang para korban 65 untuk bercerita kisah nyata ya, apa yang di apa yang saya lakukan, apa yang saya pernah alami, dan itu akan sangat penting. Menyinggung masalah tadi ada idenya apa tuh cerita dari Mas Ribut itu, sampai Pak Darno ketua YPKP 65 Pekalongan itu didatangi Intel, dan Pak Darno marah, tidak pernah ada itu PKI melakukan itu, tidak pernah, itu memang semua settingan ya, dan itu berani kita lawan begitu, dan memang jelas itu tidak benar Mas Ribut ya. Jadi tidak benar apa itu dilakukan, itu memang strategi dari para penguasa, para katakan Anda rezim Orde Baru yang ingin melanggengkan ya. Saya juga jadi ingat lagi peristiwa di Sumatera Barat, Ibu Nadiani. Saya mohon maaf karena waktu itu memang itu juga disetting, bayangkan ya. Saya datang sana akhirnya itu dikejar-kejar ya, padahal ada Ibu Nur Sabani Kaca Sungkana, ada Samendawai ya. Itu ratusan orang sudah berkumpul di rumah Ibu Nadiani dan akhirnya itu acara gagal. Jadi ini lagi-lagi memang kekuatan Orde Baru masih cukup kuat. Nah, tadi di awal presentasi saya sudah bilang ya,
ini adalah kesalahan fatal daripada Nuun Sewu kepada Bapak Presiden Jokowi karena memberikan akses kepada orang-orang Orde Baru. Jenderal-jenderal ini masih dengan duduk manis di lingkaran kekuasaan. Akibatnya apa? Akibatnya mereka juga ingin memiliki satu pengaruh untuk hal-hal yang masalah menyangkut masalah Orde Baru, masalah Soeharto, dia akan dilawan, ya. Jadi inilah terusang saja saya katakan hambatan yang sangat besar dan kita masih sangat-sangat berat. Meskipun gerakan mahasiswa sudah berhasil menjatuhkan Soeharto, tetapi secara struktural undang-undang tentang represi 65 masih utuh. Ya, saya akan mencontoh lagi, saya sering kali katakan ada satu kepres rezim Soeharto yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, ya, yaitu nomor 28 tahun 75, itu masalah klasifikasi golongan tahanan politik, itu sudah jelas dibatalkan oleh Mahkamah Agung, tinggal Mahkamah Agung minta kepada presiden untuk menariknya, itu sampai sekarang belum dilakukan, ya. Akhirnya apa? Masih terus berlanjut. Ya, saya kira masih banyak contoh-contohnya, ya. Nah, kembali kepada ide dari Prof. Hilman. Saya sangat mendukung dan tolong Mbak Ade ya, dan Mas Ribut, ya, itu masih banyak tema-tema 65 yang sangat menarik. Saya pikir pengalaman Ibu Nadia nih, bagaimana itu ada tapol yang dipotong kepalanya, kemudian kepalanya dijadikan sebagai alas untuk bendungan, ya. Terus bagaimana kisah-kisah tapol Gerwani yang dapat pelecehan seksual itu juga sangat menarik. Ada seorang tapol yang sempat lari saya 40 hari tidak makan di tengah hutan dan akhirnya masuk ke lubang sarang harimau. Harimau akhirnya bisa bersahabat dengan tapol itu. Itu juga sangat menarik. Karena itu Mbak Ade ya dan Mas Ribut dan teman-teman sinias coba digarap. Mari kita buat film 65 yang menarik sehingga ini sebagai antitesa ya melawan dari narasi Orde Baru yang begitu menyesatkan ya. Saya pikir ini aja secara global ya, secara menyeluruh apa yang saya sampaikan bahwa yang penting sekarang ini justru anak muda sudah mulai ada kesadaran bahwa narasi 65 yang dibangun oleh Orde Baru itu banyak yang salah dan saya dan para saksi korban itu bersedia kapan saja mari kita membuat suatu diskusi di forum-forum universitas. Tidak usah takut, ya, harus kita hadapi, ya. Saya sudah sering kali apakah itu di Sumatera Barat diusir, apakah itu di mana di Solo ya, kemudian terakhir juga di Bogor ya, itu bagi saya tidak apa-apa. Justru kita ambil inilah bukti bahwa 65 masih kena represi dan akhirnya mendapat simpati dari banyak pihak. Saya kira itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bejo. Banyak sekali nih yang tadi disampaikan termasuk juga sebenarnya terus mengundang para mahasiswa dan juga kampus untuk lebih banyak menuliskan lagi laporan-laporan, penelitian-penelitian tentang isu ini. Sekarang kita masih punya cukup banyak narasumber ya, tapi kan narasumber makin tua dan makin berkurang, karena itu kita harus lebih cepat untuk bergerak. Oke, saya mau cek ke Mas Andreas, masih ada? Kelihatannya enggak ada kayaknya, Mbak. Mas Andreas sudah ya kayaknya, karena beliau juga ada rapat nanti jam 4 di sebentar lagi. Oke, kita harus menyelesaikan sesi ini sebenarnya, tinggal 7 menit lagi, tapi saya mau cek dulu kira-kira apakah ada Bapak-Ibu sekalian yang masih ingin menyampaikan. Mas Andreas kembali, syukurlah. Mas Andreas, sudah bisa? Oke. Okay. Mudah-mudahan lancar nih koneksinya. Silakan Mas. Ada dua hal mau saya tanya dari kedua ibu tadi, Ibu Nuni dan Ibu Nadiani. Satu soal momentum. Momentum yang saya duga dibicarakan ini adalah momentum mencabut surat keputusan MPR soal PKI. Ya. Jadi di Indonesia yang bermasalah sebetulnya bukan hanya itu. Di Indonesia itu secara legal ada lebih dari 700 peraturan yang diskriminatif. Ya, diskriminatif terhadap siapa? Bukan hanya terhadap PKI, tetapi juga secara umum, terutama pasca reformasi,
terhadap minoritas agama, terhadap perempuan, terhadap LGBT. Yan, sebentar nih aku ngomong ya. Jadi ini semua memerlukan momentum yang besar untuk mencapai. Ibu dan Bapak tentu tahu pasal penodaan agama, blasphemy law, itu jahat sekali. Itu juga memerlukan momentum buat dicabut. Sekarang ini celakanya pemerintah hendak mengesahkan RUU KUHP yang baru, di mana pasal penodaan agama dinaikkan dari satu pasal menjadi 7 pasal. Ya, dari 700-an hukum yang bermasalah itu 45 anti-LGBT. Ya, terus 64 wajib jilbab, perempuan wajib jilbab. Kalau nggak pakai jilbab, nggak boleh sekolah, nggak boleh kerja, dan lain-lain. Lantas juga ada peraturan kerukunan beragama. Ini mempersulit minoritas agama buat bikin rumah ibadah. Jadi ada begitu banyak peraturan-peraturan bermasalah di Indonesia. Nah, bagaimana mencabut ini? Banyak organisasi, termasuk Gus Dur, ya, lewat pengadilan, lewat advokasi, minta ini dicabut. Tetapi tidak mudah. Bahkan penodaan agama 3 kali tentang, 3 kali kalah di Mahkamah Konstitusi. Nah, kemungkinan mencabut itu semua hanya bila pintu sejarah terbuka. Pintu terbuka itu kayak 98, kayak 65, kayak 45. Dalam keadaan sekarang, status quo sangat sulit buat mencabut peraturan-peraturan yang diskriminatif di Indonesia. Nah, karena itu yang harus kita lakukan, kita harus bersiap-siap. Bila pintu sejarah terbuka, masuklah sebanyak-banyaknya. Sebelum 98, ada gerakan namanya Forum Demokrasi, pimpinan Gus Dur, Rahmat Koleng, Marsila Simanjuntak, Ahmad Arif Budiman, dan lain-lain. Saya kebetulan ikut gerakan itu. Itu juga yang kami lakukan. Jadi kami mempersiapkan diri, bila Soeharto jatuh, kita akan siap. Nah, waktu itu urusan saya kebebasan pers, yang kami minta adalah izin, surat izin terbit itu dicabut. Gitu ya. Ternyata itu selesai, tapi kan persoalannya masih banyak. Banyak pasal-pasal yang bisa diselesaikan. Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah memperkuat masyarakat. Menunggu pintu secara terbuka. Memperkuat, entah itu lewat film, entah itu lewat pendidikan, entah itu lewat NGO, entah itu di daerah, entah itu di Papua. Nah, ngomong soal Papua, salah satu kelompok yang siap pada tahun 98 adalah Timor Leste. Pintu secara terbuka, mereka masyarakatnya kuat yang bisa mendapatkan referensi. Yang kedua, soal bagaimana menghadapi propaganda yang terus menerus. Secara teoritis, Ibu Nadian, menghadapi propaganda hanya satu, jurnalisme yang bermutu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah di Indonesia bermutu? Saya seorang wartawan, saya jawab, tidak. Ya, tapi saya percaya makin bermutu jurnalisme, makin bermutu demokrasi kita, makin bermutu masyarakat. Makin tidak bermutu jurnalisme, makin tidak bermutu juga masyarakat. Nah, masyarakat kita ini tidak bermutu karena jurnalisme kita juga dihantam terus-terusan. Zaman Belanda di Bredel, zaman Jepang di Bredel, zaman Soekarno di Bredel, zaman Soeharto di Bredel, zaman reformasi menghadapi tekanan dari internet, menghadapi munculnya politik Islamisme yang membara ini, banyak wartawan jadi bias. Jadi setengah mati itu untuk meningkatkan mutu jurnalisme di Indonesia. Tidak berarti menyerah, tetapi harus tetap diupayakan. Sekedar angka saja. Ketika Soeharto jatuh, hanya ada 256 organisasi pers, TV 11, radio sekitar 600, wartawan kira-kira 6.000.
Sekarang wartawan itu hampir 200.000. Jumlah organisasi pers itu ada 43.000. Ya ini kebanyakan abal-abal, kebanyakan terima amplop. Jadi jurnalisme kita itu parah keadaannya. Bias wartawan itu berat sekali. Anti PKI, anti Ahmadiyya, anti LGBT, anti ini, anti itu, rasialis, sektarian, homofobia, misoginis, dan seterusnya. Saya kira itu saja, Mbak Atika. Jadi melawan propaganda, kuncinya hanya satu, jurnalisme. Tetapi teoritis ya, di mana-mana lah. Kayak kita dulu menghadapi Donald Trump di Amerika, membuat Donald Trump kalah satu term, ya hanya lewat jurnalisme yang bermutu. Ya tentu ada masyarakat sipil, ada parlemen yang kuat, ada judiciary yang independen, tapi itu kan juga lebih mudah diganggu oleh Trump. Yang paling susah diganggu oleh rezim-rezim otoriter manapun juga di dunia, sebetulnya masyarakat sipil. Nah, tapi kalau masyarakat sipilnya nggak kuat, kayak Rusia begitu, dihantam begitu saja oleh Putin, selesai. Nah, persnya juga. Rusia itu tradisi persnya sebenarnya lebih tua dari Indonesia, tapi karena terus-menerus dibredel oleh Uni Soviet maupun Rusia, ya lemah. Filipina juga begitu, dibredel terus-menerus, sehingga lemah. Nah, kita memiliki PR besar untuk meningkatkan mutu jurnalisme di Indonesia. Terima kasih, Mbak Atika. Oke, terima kasih, Mas Andreas. Sebenarnya saya punya pertanyaan untuk Mas Andreas nih, tapi karena sekarang sudah jam 4 dan kita harus selesai. Tapi mudah-mudahan kita punya waktu untuk diskusi lagi. Ini sebenarnya diskusinya pengennya lebih panjang ya. Termasuk juga bagaimana sebenarnya meningkatkan kualitas jurnalis kita supaya mereka menjadi lebih objektif, tidak bias tadi yang disebutkan oleh Mas Andreas itu. Beberapa poin yang mungkin bisa kita catat dari diskusi kita siang tadi sampai dengan sore ini, sebenarnya kita bisa melihat ada dua aras yang mungkin harus kita sasar. Di aras advokasi, terus kita harus berjalan memastikan advokasi kebijakan, institusi, soal investigasi Komnas HAM, LPSK, kemudian juga tadi mengurusi soal Kepres, mengurusi soal RUU KUHP kita yang luar biasa itu. Jadi itu yang mungkin juga bagian yang memang penting untuk dilihat dan dikerjakan secara intensif oleh para aktivis dan human rights defender. Tapi di sisi lain, di bagian perubahan narasi, itu juga menjadi area yang sangat penting, yang tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Nah, agenda kita sore ini ketika kita membahas mengenai pentingnya recollection memory itu, sebenarnya bagian arahnya ke sana. Bagaimana kemudian ada narasi tentang suara-suara korban bisa lebih banyak diangkat melalui film, kemudian mengumpulkan testimoni-testimoni yang sifatnya lebih intensif, kemudian juga penulisan buku, riset-riset yang dilakukan oleh kawan-kawan YPKP, pengumpulan arsip, kemudian juga bagaimana kampus terus-menerus mengadakan kegiatan-kegiatan untuk membuat mahasiswanya lebih punya awareness soal isu ini, dan juga mungkin workshop-workshop dengan para jurnalis juga. Ini kelihatannya harus lebih banyak dilakukan. Oke, itu mungkin poin dari saya terkait dengan diskusi ini. Beberapa hal yang bisa menjadi agenda kita. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir. Dan kami berharap sebenarnya spirit dari Gwangju ini, memorial ini yang mereka melakukannya setiap tahun juga bisa dilakukan juga oleh kawan-kawan YPKP. Mudah-mudahan teman-teman YPKP juga bisa nih melakukan kegiatan-kegiatan semacam ini. Karena sebenarnya ini kita bisa melakukannya dengan secara bersama-sama sebagai bagian dari gerakan kolektif. Itu dari saya. Nah, ini ada beberapa catatan. Oh, Usman sudah hadir di sini ya? Saya mau cek dulu. Waktunya sudah habis. Tadi saya ternyata menggunakan link dari Atika dan namanya muncul sebagai Atika Nur Aini. Jadi dari tadi kamu ikut? Iya, dari tadi saya menyimak saja dan saya tidak sadar bahwa akun saya
ternyata namanya Atika Nuraini, dan itu karena link yang dari Atika saya mengganti. Iya, ya, memang saya minta teman-teman mengganti. Tidak ingin mengganggu waktunya, kalau sudah selesai, selesaikanlah, akhirilah, tidak apa-apa. Boleh mungkin 5 menit gitu, Usman? Usman langsung ini, berdiri. Aduh. Mungkin bisa memberikan komentar 5 menit mungkin supaya kita juga bisa dapat respon kira-kira ya. Apa yang menjadi catatan apa penting dari yang tadi sudah kita diskusikan. Pada dasarnya saya memiliki pemikiran yang selaras dengan teman-teman tadi ya, sampai dengan Mas Andrea Sarsono juga. Memang ada banyak cara ya, dan menurut saya tidak salah untuk mengatakan bahwa kesadaran publik hari ini terhadap kekejaman masa lalu bertambah banyak, bertambah besar. Sayangnya penambahan kesadaran ini tidak berjalan seiring dengan kondisi demokrasinya. Jadi kalau kita lihat di akar rumput di masyarakatnya, sebenarnya menuju yang lebih positif. Lihat saja demonstrasi-demonstrasi terbaru dari para mahasiswa, pelajar, gerakan buruh. Pelanggaran HAM yang berat harus diselesaikan dan menjadi salah satu agenda besar dari tuntutan mereka. Selain tuntutan-tuntutan lainnya tentang selesaikan konflik agraria, naikkan upah buruh, lindungi tanah-tanah adat, menolak perpanjangan 3 periode kepresidenan, dan juga menolak penundaan pemilu. Gitu. Jadi karena ini adalah forum demokrasi Guangzhou, yang ingin saya katakan di sini adalah Indonesia memiliki resiliensi demokrasi yang tinggi, khususnya dilihat dari gerakan sosial. Akan tetapi Indonesia mengalami regresi demokrasi yang luar biasa pada tingkat negara. Yang pertama, negara terus memproduksi taktik-taktik otoriter untuk menghadapi perbedaan-perbedaan pandangan di masyarakat. Yang kedua, kualitas partai-partai politik mengalami kemerosotan secara drastis. Bahkan oposisi yang diharapkan tumbuh di dalam demokrasi itu mengalami pelemahan yang luar biasa. Itulah sebabnya gerakan demonstrasi turun ke jalan. Sebenarnya itu adalah cara rakyat menggantikan atau mengambil alih oposisi politik yang hilang dari Senayan itu. Yang ketiga adalah pemusatan kembali pemerintahan dari daerah ke tingkat pusat. Undang-undang Cipta Kerja sampai dengan sentralisasi yang terbaru di Papua. Jadi tidak ada lagi otonomi sebenarnya. Dan ini adalah kemunduran besar dari demokrasi di Indonesia. Yang keempat adalah masih kuatnya atau menguatnya kembali oligopoli media atau konglomerasi media. Kita lihat pemilik-pemilik media besar adalah politisi-politisi. Dan bukan sekedar politisi, tapi memiliki kendali besar terhadap partai-partai besar, dan dengan demikian memiliki kendali besar terhadap pengambilan kebijakan negara. Sayangnya, tidak banyak dari mereka yang memiliki kepedulian terhadap sejarah, kepedulian terhadap pentingnya keadilan untuk korban. Kalaupun ada 1-2, biasanya itu dikemas di dalam sebuah proyek pencitraan untuk tujuan-tujuan politik elektoral. Perbedaan-perbedaan kiblat media itu memperlihatkan perbedaan-perbedaan kubu politik, ya, apalagi menjelang pemilu atau pasca pemilu. Yang kelima adalah melemahnya rule of law, melemahnya penegakan hukum. Ya. Yang paling terakhir dipertunjukkan adalah pelemahan KPK. Dan ini efeknya cukup serius, gitu ya, karena negara akhirnya atau kekuasaan negara kehilangan kontrol, kehilangan lembaga-lembaga akuntabilitas. Dan yang terakhir adalah polarisasi di dalam masyarakat. Polarisasi akibat dari pemecah belahan oleh para politisi di dalam kontestasi elektoral. Tetapi
polarisasi ini mulai berkurang. Dan saya kira perkembangan mobilisasi mahasiswa, buruh, petani dalam tahun-tahun terakhir itu bolehlah untuk dikatakan sebagai satu cermin kemajuan gerakan demokrasi di Indonesia, gitu, yang semula sangat kelam gambarnya. Banyak sarjana meragukan bahwa gerakan demokrasi Indonesia benar-benar terorganisir dengan baik. Bahkan Fedy Hadis, saya kira 2018, secara eksplisit mengatakan salah satu sebab kenapa demokrasi Indonesia mengalami kemunduran adalah kekuatan gerakan sosialnya tidak terorganisir dengan baik. Kalaupun muncul misalnya mobilisasi-mobilisasi massa, itu banyak menggunakan sentimen moralitas agama yang sempit, moralitas etnis yang sempit, ya. Contohnya dalam Pilkada DKI, serang Ahok karena Ahok memiliki etnisitas Cina dan memiliki agama Kristen. Nah, ini hubungannya jelas dengan sumber-sumber pelanggaran HAM seperti 65. Ya. Kebencian terhadap komunisme itu kan juga tidak bisa dipisahkan dengan kebencian terhadap Tionghoa atau segala sesuatu yang berbau Republik Rakyat Tiongkok yang ketika itu dianggap kiblat komunisme Indonesia atau salah satu kiblat komunisme Indonesia. Nah, tetapi dengan gerakan sosial baru, ya, yang muncul dari gerakan mahasiswa dan buruh, ya, ya mungkin juga karena keadaan ekonomi yang memburuk, bukan hanya melambat tapi memburuk, gitu ya. Inflasi tidak terkontrol, gitu ya. Pertumbuhan ekonomi juga terlihat semu, gitu, tidak terhubung dengan kesulitan-kesulitan rakyat, ya, tentang minyak goreng, tentang upah buruh yang tidak naik, tentang LPG yang naik, jalan tol yang naik, dan seterusnya. Jadi dalam keadaan demokrasi yang mengalami kemerosotan itulah kita berbicara tentang sebuah proses penting dalam transisi, yaitu membongkar kejahatan masa lalu, menghadirkan keadilan untuk para korban. Kalau kita baca keadaan politik lebih detail terhadap situasi hak asasi manusia atau situasi politik yang berhubungan dengan hak asasi manusia, jelas sekali pengangkatan-pengangkatan politik figur-figur militer, baik itu purnawirawan jenderal seperti Jenderal Wiranto sebagai Menko Polhukam, sebagai sekarang sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, atau Jenderal Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, atau misalnya pengangkatan mantan-mantan perwira Kopassus yang terlibat dalam asasi manusia. Dan meskipun ada semacam sayup-sayup terdengar pemerintah sedang mencari cara untuk jalan alternatif tentang katakanlah penyelesaian non-judisial, tentang penyelesaian lewat rekonsiliasi, itu semua di dalam kerangka impunity, di dalam kerangka menyangkal bahwa kekejaman di masa lalu adalah kekejaman, menyangkal kesalahan negara di masa lalu, dan menyangkal keterlibatan orang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan di masa lalu itu. Nah, ini sebenarnya keadaan yang ingin saya gambarkan, ya, bahwa kemunduran demokrasi kita juga terlihat di dalam kemunduran agenda hak asasi manusia, gitu ya. Jadi sulit saya memberi gambaran yang optimis di tingkat negara, tetapi saya merasa kita perlu mengapresiasi inisiatif-inisiatif untuk memobilisasi mahasiswa, buruh, untuk tetap mempertahankan kualitas demokrasi Indonesia, gitu. Karena dengan demokrasi yang lebih sehat itulah maka agenda-agenda hak asasi manusia, penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, keadilan transisi itu bisa diperjuangkan dan mungkin dimenangkan, gitu. Tanpa itu, saya kira kita masih harus menjaga rumah demokrasi. Jadi saya membayangkan sebuah rumah besar dalam 20 tahun masing-masing kita bekerja di ruang-ruang yang berbeda-beda dengan sekat-sekat yang berbeda-beda. Ada yang bekerja di ruang perpustakaan untuk melakukan penelitian, ada yang bekerja di kebun belakang untuk memperhatikan lingkungan, ada yang bekerja di sektor misalnya administrasi untuk memperhatikan
soal korupsi dan lain sebagainya. Ada juga yang beradvokasi melayani masyarakat, tapi seluruhnya ini terpisah di dalam ruang-ruang dan sekat-sekat di sebuah rumah yang besar. Nah, kemunduran demokrasi itu saya ibaratkan sebagai rumah yang mulai roboh atau rumah yang sedang terbakar. Jadi mungkin demonstrasi-demonstrasi para mahasiswa ini perlu disambut dan perlu kita kelola di dalam energi yang lebih produktif di garangan gerakan korban, gerakan hak asasi manusia, untuk memunculkan inisiatif-inisiatif tentang menagih tanggung jawab negara atas tuntutan keadilannya para korban, sekaligus juga berusaha untuk mengkoreksi manipulasi sejarah di masa lalu, terutama 65 gitu ya, dan juga memperjuangkan pengakuan hak-haknya ya, para korban gitu. Mungkin sampai di situ saya rasa saya sudah mengambil waktu yang cukup banyak. Saya kembalikan ke Atika. Oke, terima kasih Usman. Ternyata lebih dari 5 menit ya, tapi banyak sekali poin-poinnya tadi. Jadi saya coba catat tadi lebih dari 10 poin, kayaknya mungkin sampai 12 atau 13 poin. Tadi mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan itu nanti bisa kita buat di dalam catatan yang sifatnya lebih runtut, karena ini bisa menjadi bahan refleksi kita bersama juga ya, tentang bagaimana tadi soal kemunduran gerakan sosial, kemunduran demokrasi, dan itu kemudian berdampak pada hal-hal yang sifatnya lebih substansial tentang perjuangan para korban ini. Tapi juga kita bisa mencatat bahwa bagaimana kita menghadapi rumah yang hampir roboh itu, gimana kita mencoba memperbaikinya, atau kita bangun rumah yang baru, atau bagaimana, itu sesuatu yang kelihatannya perlu pembahasan yang lebih tajam di bagian tersebut. Sekali lagi terima kasih untuk refleksi sore hari ini. Terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah hadir sampai dengan akhir, dari awal sampai dengan akhir. Mudah-mudahan tidak mengurangi, walaupun banyak poin-poin yang mengurangi rasa optimis, tapi sebenarnya ini justru membakar. Kalau saya sih merasanya ini justru membakar kita untuk lebih bersemangat memperjuangkan dan menagih pertanggungjawaban tersebut dalam rangka memenuhi hak-hak para korban. Mungkin itu dari saya. Kita harus berpisah karena ini sesinya ini kelas orang, jadi ruangan ini ruangnya kawan-kawan dari Gwangju Demokrasi Forum. Suatu saat nanti kami ingin mengundang Bapak Ibu sekalian di ruangnya YPKP, mudah-mudahan bersedia dan kita bisa berdiskusi lebih leluasa. Sekian dari saya. Pak Bejo, ada yang ingin disampaikan untuk menutup sesi kita? Oke, saya tutup ya. Jadi begini, saya atas nama penyelenggara dan juga sebagai co-organizer dari Forum Demokrasi Gwangju 2022. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu di Forum Diskusi ini. Saya pikir ini adalah diskusi yang sangat bermanfaat, sangat produktif, dan saya senang sekali, dan semoga di lain kesempatan bisa berjumpa lagi. Adakah sesi foto bersama Mbak Atika? Kalau ada mungkin. Kalau rekan-rekan berkenan, boleh kita foto bersama? Kalau yang bersedia membuka kameranya silakan, yang tidak masalah. Kita siap-siap. Masis muncul di sini. Oke. Ada Mas Kiki juga, walaupun namanya masih nama saya ya. Mohon maaf ya untuk teman-teman yang terlambat tadi, saya lupa memberitahu bahwa bisa mengganti namanya. Oke, kita akan foto bersama. Saya akan kasih aba-aba. 1, 2, 3. Acungan tangan kiri. Ya, silakan kawan-kawan. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih semuanya, kawan-kawan. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih. Bung Agrar. Terima kasih, Bung Agrar. Panjang umur perjuangan. Terima kasih, Mas Ribut. Bung Usman. Terima kasih, Usman. Ya, sip. Salam tadi Bu Nuni, dari Mas Bu Nuni, Andreas. Ya. Bu Nuni. Oke, okay. Bye-bye. Oke, okay. Kita tutup. Atika, terima kasih. Sama-sama, Bu Nadiani. Sampai jumpa, Bu Nadiani. Ya.